Heh, ingat ya, kamu boleh hina saya. Oh, no. Mana ada kami hina kau? Perasan kali kau, nggak ada kami hina kau. Mungkin dia kali hina kau ya. Kau yang hina dia? Nggak ada. Ah, nggak adanya. Mana ada kami? Ah, perasan kau aja itu. Tapi jangan pernah kamu hina gue ataupun aku. Huh? Gue aku tuh sama Munaro. Hei Munaro, kau ini gigi aja kok kawatin. Itu, aduh, apa yang mesti aku bilang sama kau ini ya? Aduh, bikin naik gula darah si Nando aja kau ini. Aduh, Munaro, serepet kau nanti baru tahu kau. Ah, memanglah kau. Ah. Ikan hiu banyak semut. Huh? Banyak gula, banyak semut. Aduh, gimana mau aku bilang sama kau ini ya? Banyak gula, banyak semut. Bukan ikan hiu, banyak semut. Kau ini, aduh, bikin semut naik gula darah aja kau. Ah. Pohon durian banyak hiu. Apalagi yang kau bilang itu? Masa pohon durian banyak hiunya? Yang ada pohon durian itu banyak duriannya, Markona. Kau kalau ngomong suka asal, mana pantun kau nggak nyambung lagi. Gigit keluk, Bu. Pohon nangka banyak semut. Cakep. Nah, ini baru betul pantunnya. Pasti nyambung nih pantunnya. Ayo, berikutnya pantunnya. Pohon durian banyak hiu. Pohon durian banyak hiu. Buaya ke pohon nangka. Nangka ke buaya. Huh? Yang betul yang mana Munaro? Buaya apa ke pohon nangka? Nangka atau ke buaya? Aduh, kau ini. Yang mana yang betul? Salah. Nah, kalau salah kau betulin. Yang mana yang betul? Jadi jangan orang menunggu dari tadi kau ngomongnya. Ah, lama kali kau ngomong. Cepat sikit, yang mana yang betul? Buaya ke darat. Aduh, buset serepet tetet. Cuman itu aja, buset serepet tetet aja kau udah tadi. Aku nunggunya lama kali kau ngomong. Buaya ke darat, jadi buaya darat aja udah. Biar dimakan buaya darat aja kau. Ah, jijik kali aku. Kamu mau kurus? Yakin kau ini bisa kurus? Bisa kempes, yakin? Gimana caranya? Masuk ke dapur. Huh? Dalam ada botol namanya bisa menghilangkan lemak membandel. Tuh kan, betul ku bilang. Pasti buat jawaban ini yang aneh-aneh nih. Kok kira ini bu? Piring. Kok kira ini panci? Yang punya lemak yang bisa dihilangkan. Ini perut, Markona, perut. Lemak perut, bukan lemak di panci atau di piring. Aduh. Pacaran kok pamer di sosmed? Huh? Jadi mau dipamer di mana, Munaro? Pacarnya kalau nggak di sosmed, kau pun suka asal kadang kalau ngomong. Ah, masa harus dipajang di pinggir jalan? Masa harus dipajang di mall gitu, macam kayak pakaian aja dipajang kayak gitu? Ya pasti di sosmed lah dibikin orang pacarnya. Cemananya kau ini? Ah, jadi di mana kira-kira menurut kau yang cocok kalau pacar itu dipajang di mana? Pamer di FB dong. Di WA, di IG dong. Aduh, anak ini. Itu yang kusebutkan itu semua kan sosmed tuh, Munaro. Nah, aduh, tadi kau larang-larang orang pamer di sosmed. Sekarang kau suruh pamernya di IG, di FB, di WA. Ya sama aja itu. Itu kan sosmed juga. Kuserepet lah kau nanti. Ah, suka asal kadang-kadang kau ngomong. Jangan kau kepo kali kau ya. Di sana gunung. Di sini gunung. Huh? Cakep, teruskan. Di sana jurang, di bawah jurang, di sini jurang. Makin cakep, teruskan pantun kau ya. Mudah-mudahan pantun kau ini nyambung ya. Oke, aku tunggu. Lanjut. Kalau kamu bingung, telepon gue aja. Si Munaro, kalau pantun kau nggak pernah nyambung, Munaro. Ya ampun. Di sana gunung, di sini gunung, di sana jurang, di sini jurang. Udah masuk aja lo ke dalam jurang. Mana mungkin kau telepon aku kalau bingung? Ah, kau yang bikin bingung orang semua jadinya. Aduh. Gue mau jujur nih ke kalian. Sebenarnya gue itu nggak cantik.
Gue enggak gemoy, gue enggak pintar seperti kalian. Huh? Bah, habis makan apa kau tadi? Kau jujur kali kau ini hari ya? Tapi... Oh no... Coba kalian deh perhatiin gue berulang-ulang. Gue cantik dan... dan bikin kalian rindu kan? Aduh, Markona, bantai kau lah situ ya. Suka hati kau lah mau ngomong apa ya. Aduh, aku udah gak bisa ngomong apa-apa lagi nih, Markona. Aduh, pening lah aku nih kau ini, Pak. Aduh. Ngapain lagi kau gulung-gulung di situ? Aduh, kotor kau nanti. Ada aja tingkah anak inilah. Hah, ingat ya. Apanya anak ini ngegas-ngegas kayak gitu? Kau jangan kau kejut-kejutin aku. Aduh, apa rupanya perlu diingat-ingat, ah? Kamu boleh putusin aku, tapi jangan pernah kamu tinggalin aku. Hai, si Markona ini. Hei, Markona, dari zaman Atu Adam sampai nenek-nenek bisa salto, yang namanya diputusin itu sudah pasti ditinggalin. Habis makan apa kau ini? Ah, pagi-pagi udah ngantor aja bahasamu. Aduh. Hai guys, ikan belut makan bad eh. I love you mendadak. Bante golas itu, bodoh amat. Bukan tahu sih makan hiu, nggak tahu. Nah makanya kalau kau nggak tahu jangan sok-sok tahu. Makanya kau jangan berpantun yang aneh-aneh. Yang penting dan intinya. I love you mendadak. Hey Munaro, di mana letak nyambung pantun kau itu? Antara tukang tahu isi makan hiu, hiu dimakan tukang tahu isi. Di mana letak nyambungnya dengan I love you mendadak tadi? Dan kali kalau kau bikin pantun tuh yang nyambung lah dikit. Ku serepet lah kau nanti. Kesel aku. Jadi panas kopiku gara-gara kau. Ah.